Oke, jadi gini, untuk polytron ya tipe ini biasanya saat pertama kali start itu tegangan semua harus hadir. Kemudian setelah tegangan semuanya hadir, dia akan standby lagi. Sistem kerjanya seperti itu. Namun saat ini untuk polytron ini tadi dia menyala ya, hanya kedip ya. Kemungkinan itu tidak ada tegangan, maksud saya ada tegangan yang tidak hadir. Jadi power supply sudah dipastikan masih bagus kemungkinan. Jadi kita langsung ukur di bagian sini saja. Oke, ini tegangan semua hadir ya. Tapi untuk tegangan standby nya ke 4,2 yang harusnya itu 5 volt. Jadi kemudian bagian power supply yang bermasalah. Sudah dipastikan ya 5 volt yang bermasalah. Jadi kita akan ubah-ubah ke bagian sini. Thank you.
Nah.